kembali lagi di Family 100 Indonesia. Ini benar-benar family ya, Abang dan Ade siap membawa pulang 200 juta rupiah. Oke, Patin, Abdul, siapa mau main duluan? Patin main duluan. Ladies first. Aku mau nyanyi di belakang sama Abdul. Oke, yaudah. Silakan siap-siap dulu sama Abdul, okay. Miss Bala-Bala ya. Patin, good luck. Thank you. Oke, Patin, sudah siap bermain ya? Siap nggak siap, harus ya. Iya, yeah, ya. Yeah. Let's go. Oke, okay. Belum, belum. Belum. Let's go mulu, let's go mulu. Semoga. Jangan ya. Oke, Patin. Kalau mau dapat 200 juta rupiah, kamu harus bisa menebak 5 top survei. Jika tidak, kumpulkan 200 poin untuk membawa pulang 10 juta rupiah. Di belakang ada Abdul lagi dengerin musik sambil main utek ya sama Miss Bala-Bala. Jadi gak bisa nyontek. Kamu sudah siap? Ya. Yeah. Kita mulai. Ini dia bonus round. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Saat momen apa biasanya orang pura-pura batuk? Bom. Hal apa yang dirindukan dari semasa SMA? Teman-teman. Pada saat apa biasanya pria memakai peci? Ngaji. Apa saja jenis olahan dari ikan teri? Pas. Sebutkan istilah lain dari kurus. Rempeng. Apa saja jenis olahan dari ikan teri? Pas. Sayang sekali Pati. Padahal olahan ikan teri adalah burger. Kita lihat sama-sama. Kita lihat tadi jawaban yang pertama. Saat momen apa biasanya orang pura-pura batuk? Perform, mau nyanyi, performance. Kita lihat sama-sama, survei membuktikan. Oh. Nah, sekali. Berikutnya, hal apa yang dirindukan dari semasa SMA? Teman-teman. Kita lihat, teman-teman. Survei membuktikan. Pastinya ya. Kangen sama teman-teman waktu SMA, kadang biasanya yang sohib banget tuh masa-masa SMA. Berikutnya, pada saat apa biasanya pria memakai peci? Ngaji. Pada saat mengaji. Survei membuktikan. 25, bagus juga. Apa saja jenis olahan dari ikan teri? Nggak tahu. Pas. Berikutnya, sebutkan istilah lain dari kurus. Apa tadi? Krempeng. Krempeng. Miss Bala-Bala itu ya, kurus krempeng. Kita lihat, survei membuktikan. Terima kasih banyak, Patin. Silakan kembali. Kita undang pemain berikutnya, Abdul. Mau nganterin anaknya ke posyandu. Kalau begitu jangan deket-deket nanti good susah berpikir. Ya. Abdul, good luck ya. Kan dia biasanya butuh kucing keberuntungan aja. Oh iya, iya. Keberuntungan ya. Thank you ya, Miss Bala-Bala. Oke, sini dulu. Abdul, kalau mau dapat 200 juta rupiah harus bisa menebak 5 top survei. Jika tidak, kumpulkan 200 poin untuk membawa pulang 10 juta rupiah. Tadi adeknya udah ngumpulin 62, kurangnya 138. Oke, sudah siap bermain? Silakan di posisi. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Kalau dengar suara berikut, berarti harus cari jawaban yang lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Siap. Saat momen apa biasanya orang pura-pura batuk? Tegang. Hal apa yang dirindukan dari semasa SMA? Teman. Pada... Pas, pas. Pada saat apa biasanya pria memakai peci? Lebaran. Apa saja jenis olahan dari ikan teri? Sambal. Sebutkan istilah lain dari kurus. Ceking. Hal apa yang dirindukan dari semasa SMA? Satu lagi, tapi emang temen tuh paling berkesan ya. Iya, oke, betul. Abdul, kita lihat sama-sama.
Oke, kita lihat sama-sama jawabannya ya. Saat momen apa biasanya orang pura-pura batuk? Saat momen apa tadi jawabannya? Tegang. Tegang. Kalau gitu tegang, nervous gitu biasanya. Kayaknya tenggorokan gatel banget ya kan? Iya, padahal enggak. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Untuk 200 juta rupiah, tegang ini harus jadi top survei. Survei membuktikan. Pastinya tegang adalah top survei. Grogi, tegang, yes. Itu sama ya. Berikutnya kita akan mengejar terus 200 juta rupiah. Satu langkah sudah dilewati. Hal apa yang dirindukan dari semasa SMA? Wah ini nih. Pas. Gak kejawab tadi pas. Biasanya apa coba kalau zaman SMA? Teman, terus... Teman. Nongkrong. Biasanya nomor satunya nongkrong mantan. Sama... Mantan. Wuiis. Cie. Kita lihat ya. Dennis. Teman-teman. Ini kalau teman-teman... Untuk 200 juta rupiah harus jadi top survei. Survei membuktikan. Masa-masa SMA ternyata yang paling dikangenin menurut survei... Top surveinya adalah kumpul-kumpul alias nongkrong-nongkrong. Iya bener. Masa SMA itu ya. Berikutnya kita kejar 200 poin untuk 10 juta rupiah berarti yang kita kejar. Kurangnya 105. Pada saat apa biasanya pria memakai peci? Lebaran. Bener-bener setahun sekali ini ya. Lebaran. Survei membuktikan. Tapi gak top survei. Gak top survei. Top surveinya sudah habis. Kita udah gak ngejar 200 juta. Top surveinya adalah... Sholat, iya benar. Lebih sering ya. Berikutnya kita kejar 95 poin kurangnya. Apa saja jenis olahan dari ikan teri? Sambal. Sambal teri. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Lumayan, ada 19. Biasanya olahan dari ikan teri ternyata top surveinya adalah? Oh, balado. Balado. Ya. Balado. Berikutnya berarti kurang 76. Sebutkan akankah istilah lain dari kurus. Ceking. Ceking. Kurangnya 76. Saya kasih tahu, ceking ini adalah top survei. Top survei, tapi nggak mungkin 76. Belum tentu. Nggak ada yang nggak mungkin. Oh iya. Susah iya. Kita lihat sama-sama. Ceking. Kurangnya 76. Survei membuktikan. Sayang sekali boleh bergabung semua. Sayang sekali hanya kurang 40. Berarti Abdul dan keluarga berhak membawa pulang hadiah sebesar 4.760.000 rupiah.